Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang kata gue kemarin, yang gue janjiin mau bangun rig harga murah tapi profit ya. Ya walaupun dari device nya second, tapi menurut gue proper sih. Ini masih oke banget nih. Dia ini P104 100 ya. Dia bisa narik di 31 HMAS sampai 34 HMAS tergantung overclocknya, oke? Jadi yang ada yang unik di sini, walaupun nah di sininya emang tertulis 4GB, dia emang lahir sebagai 4GB, tapi setelah di flash BIOSnya menjadi bisa jadi 8GB, sorry, bisa 8GB. Ini gue baru datang nih, yang dua unitnya, sementara yang lain udah running. Ini pesanan dari om gua ya. Dia minta bangun rig murah tapi bisa profit gitu loh. Ini ada 9 unit. Ini masih segel semua, tapi nanti bakal gua ganti thermal pad sama pastanya. Karena kemungkinan dari seller sebelumnya ini dia masih segel ya. Jadi dapat barang langsung dikirim gitu. Pasti ini kering banget. Nanti kita videoin aja ya. Kita ganti thermal padnya. Nah, ini ini udah pasang di rig nih ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ini tipenya Carful. Carful ya. VGA penuh warna. Oke. Dia 3 fan. Tapi ademnya menurut gue deman MSI sih. Ngeliat perbandingan fan ya. Jauh banget kan. Nah, ini kita runningin aja ya. Karena yang itu, yang dua itu kita ganti thermal padnya aja dulu. Ini oh iya, spek dari PC, dari rignya ini gue seperti biasa menggunakan power supply server ya. Karena dari segi harga dia worth it banget nih. Ini yang, nah ini yang platinum, oke. Okay. Ini 1100 gold. Nah yang untuk angkat motherboardnya pakai power supply biasa aja, tapi yang jangan abal-abal juga ya. Ini bronze dia, gak usah perlu platinum atau apa, bronze juga kuat untuk angkat si motherboard ini yang 12 slot. Tapi di sini kita pasang 9 VGA dulu karena om gua masih nunggu barang yang 2 bijinya lagi gitu loh. Oke, kita coba running ya, tinggal di onin aja. Ya, on semuanya. Oke, okay. On masih masuk HFOS. Karena semua gue pakai HFOS semua ya. Trik gue semua ini pakai HFOS, nggak ada yang mati Windows. Karena menurut gue lebih awal gue mining tuh emang oke, okay, gue pakai Windows karena belum paham ya. Tapi kalau udah agak banyak nih, 7, oke okay, 7. Makanya emang 7 ya, ini 5 di bawah 2. Ini udah kebaca ya, karena emang kalau kita pakai Windows itu ribetnya beneran. Udah RAM harus besar, oke, okay, untuk angkat si komponennya ribetnya minta ampun. Terus kalau startup dia nggak langsung otomatis, harus kita setting lagi. Kalau HFOS kayak tadi aja gue nyalain langsung, dia langsung nyala, tergantung kita ada setting di BIOS mobonya ya. Percuma kalau kita udah setting di HFOS apa tapi BIOS di mobonya belum kita setting, percuma, gak bakal bisa dia. Oke, nah ini kita lihat nih, dia ada beberapa HMAS. Gue ini satu VGA nya bisa ngangkat 30 HMAS, oke, okay? 30 HMAS lebih gitu loh, tergantung overclocknya aja. Tapi yang kurang di sini sih dia emang agak boros. Dari segi watt dia agak boros nih. Bukan agak boros ya, boros menurut gua. Itu loh. Tapi ya lebih worth it ini menurut gua bro, daripada 580 RX 580 8GB ya. Tapi di HFOS-nya dia mungkin hanya 90 watt. Tapi di aktualnya dia bisa 150 watt tuh. Ya. Nah, ini udah mulai mining. Nah, bisa lihat sendiri itu. Berapa? 34, 34, 32, 34 semua. Ini tergantung overclock ya.
Jadi bangun rig ini modal itu kalau nggak salah om gue sampai 33 ya, 33 apa 35 gitu. Semua jadi tinggal nyala. Yang satu ini bisa 2 juta berapa gue dapat kemarin tuh. Harga 2 juta. Nah, nanti kita ganti thermal pad-nya ya. Yang dua tadi belum gue ganti thermal pad-nya tuh. Karena emang baru datang. Oke, ini biar running aja dulu, nanti gue rapiin kabel-kabelnya. Besok gue anterin ke om gue nih. Dia ini 10 VGA ya. Sorry. 5 VGA. 5 VGA P104 itu 1934 watt. Ini VGA only ya, Bro. VGA aja. Belum semua. Jadi ya makanya gua kasih power supply besar ini. Ini 1400. Ini 1100 kok enggak 1100 mana dia? Powernya not bukan. Oh ini serius 1000. Mungkin gua tambahin nanti 1100 ya power supply-nya. Biar agak jos dia. Oke. Ini akhirnya beres juga nih. Rig 300 Hema S dengan harga murah ya. Oke. Sudah jadi nih. Ini ada 9 unit. Oke. Okay. 306. Ini sebenarnya masih bisa di up nih. Jadi 35. Tapi ya kita main santai aja, Bro ya. Tapi ya gini wattnya agak besar sih. Ini 768 700 watt. Cuma ngangkat 4 VGA sama motherboard sama fan ya. Ini menurut gua besar banget wattnya. Dan yang di atas ini mungkin dia nyampe 1000 ya. 1000. Ini power supply-nya masih bisa ngangkat dikit lagi nih, 2 VGA lagi masih bisa ngangkat ya. Oke, masih ada sisa slot 3 lagi. Oke, thank you.